Abang di Candaan Ruang Tengah. Jumpa sama Surya Insomnia, ada Indra Jager, ada Livi Renata, dan Marcel yang pura-pura tidur. Iya. Mas, Pak, itu orang mau dibangunin ke apa gitu loh. Lu dari tadi kadang kita ganti baju. Oh, matanya serem banget kayak tuyul. Ya, lebih serem. Tuyul hijau. Tuyul hijau enggak hitam. Tuyul kan kayak bawahnya ada kayak who said that? Di sini terus gitu ya. Who said that? Who said girl? Who said that girl? Who's that girl? La 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 la. Who said that? Udah kayak di Bali ya, Meksikola. Meksikola ada iya, gitu iya. Ya. Jadi Bali tempatnya gitu. Kalau iya, kita mah yang betutu ya. Iya. Ini gua logonya nih. Bebek tepi sawah ya. Woi, ya itu logo apa sih? Ayam betutu. Serem banget. Muka gua ini. Dari tadi gua baru bangun tidur serem banget temu. Tapi iya Mas, bukan kayak anak metal Mas. Iya, jatuhnya kayak genderuwo oh, ya. Ngomong-ngomong soal genderuwo, kita hari ini akan bahas musik mancanegara. Waduh. Apa hubungan genderuwo musik mancanegara? Enggak ada. Gua lagi pengen banget nonton konser Coldplay dari kemarin enggak kedapetan. Oh iya. Blading seru banget nonton Coldplay di London, keren. When you try the best but you don't succeed. Gak masuk ya Pak? Know what you wanna, what don't you mean? Let it go. Lu ngerti gak sih liriknya? Hah? Sunday, masih Tuesday. Masih Wednesday. Gak ngerti tuh ya Pak? Oh, light sweet God, you hold. Semuanya. Any. Gak support orang mah. Ada yang support Pak. Bapak juga begini-begini doang. Mau nyari kuncinya. Kuncinya apa Pak? Sabar. Gua? Kunci ininya. Oh, kuncinya sabar. Kuncinya jelas-jelas mimpi. Mimpi adalah kunci untuk kita. Indonesia yang lebih baik. Ah, gak usah. Itu yang nyanyi Disco Legitim kan? Disco Legitim. Sama Ismail Marzuki ya? Aduh, ada yang beda server nih. Iya, ada yang gak paham nih. Eh, kalau Marcel denger musiknya apa? Saya. Genrenya? Boys to Men. Keren. Nasi kuning. Ah, nasi kuning. Ada lagunya gitu. Jangan. Still I can then go. Masa kayak melotot ini hitam semua? Iya. 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 It's a natural. Gitu Pak. Lagi saya. Ini serem banget sih. Tadi saya saftok mulu. Ya. Sama Stand Here Alone. Stand Here Alone. Oh, wow, keren. Kita lawan mereka. Kalau Pak Surya apa genrenya Pak? Gue musik gue berhenti di tahun 90-an. Oh. Bahkan gue ada beberapa tahun siaran gak dengerin musiknya sama sekali. Sama sekali Pak? Jadi tinggal play doang. Gak masuk desibelnya di kuping gue. Oh. Berhenti di mana emang? Tujuh kurcaci? Aduh, kejauhan. Kejauhan. Saya tebak, tenda biru. Aduh, kejauhan Desi Ratnasari dong. Iya, kejauhan. Pak Uji, Pak Ujan. Mimpi malam. Lagu translate tuh. Sebenarnya lagu Dream itu judulnya. Oh iya. Di translate sama Pak Uji, Pak Ujan. Mimpi. Es Nanas, dengerin. Lagu Real Madrid. Gue dari Madrid. Benzema di udara. Walau malam gelap. Guys, kalian tadi lagu apa sih? Itu lagu-lagu apa? Lagu-lagu brand minuman. Iya. Oh. Walau malam gelap. Tiada. Wah, berbintang dong. Ada. Bintang dong. Itu lagu tentang penjagaan. Ah, apalagi? Walau malam gelap, tiada babinsa. Babinsa. Iya. Kalau Livi dengerin lagunya apa? Papa gak pulang. Oh. Papa rock and roll. Memang harus begini. Sering bikin sakit hati. Papa gak pulang, baby. Papa bawa uang, baby. Ketawa. Siapa yang ini? Giliran gue ngelawak lu diem. Giliran gue nyanyi pada lu ketawa. Yang nyanyi siapa? Hah? Gak tahu itu saudara A yang nyanyi. Siapa saudara A? Siapa ya? Pongki Barata.
Pongki Jukistuk. Bukan. Oh, Jukistuk. Ya. Jukistuk. Ya. Itu Jukistuk, Jukistuk, Jukistuk. Ini ya si Aryo Wahab. Aryo Wahab. Gak tau, gak tau siapa yang nyanyi. Ya cuma pernah denger saudara nyanyi. Hah? Jadi ya cuma tahu. Bukan saudara Ayu yang nyanyi. Bukan saudara Ayu. Bukan saudara Ayu dong. Penyanyi aslinya yang kita beri. Iya sabar. Yang kita maksud. Iya sabar. Bukan berarti saudara Ayu nyanyi. Dia penyanyinya dong. Sabar. Emang gitu konsep pikiran Lipi gitu. Jadi kalau mbaknya ambil, mbak tolong cari lampu. Nah dia penemu lampu tuh. Nah, begitu. Itu. Siapa gue yang tahu lagu itu? Banyak yang tahu. Banyak yang tahu gila itu lagu. Ya Yul bilang Yul dengerin lagu itu. Oh. Bukan berarti saudara Yul nyanyi itu dia penyanyi. Maksud Yul dia nyanyi itu. Ya terus saya denger. Udah gitu doang. Iya. Kirain penyanyinya, penyanyi aslinya saudara Yul gitu. Oh, bayangan kita. Terus apa lagi? Penyanyi aslinya siapa? Pongki Barata. Itu namanya Papa Rock and Roll itu ada dia bikin grup. Pongki, Aryo, Baim. Baim. Lucu banget Aryo. Kenapa Aryo lucu? Karena Jule lucu, Aryo gak lucu. Gak lucu. Sabar. Nasi goreng Pak Aryo, jadi lucu namanya. Nasi goreng Pak Aryo. Pak Aryo enak banget, gila. Menurut lo Mbok Berek lucu juga dong. Mbok Berek. Ada. Gudeg. Kenapa dia lucu? Gudeg. Dia nasi goreng juga. Gak denger gudeg dia. Gudeg. Terus tapi secara genre kayak apa? Secara genre. Aku suka pop. Pop. Westlife, you dengerin gak? Boy band, Westlife. Itu Mami Ai sih dengerin. Oh, Mami You dengerin Westlife. Berarti One Direction? Iya, yeah, I love One Direction. Lagunya gimana sih One Direction? Yang You're Insecure. Oh, You're Insecure. No, what for. A sky to fight side. I'm gonna need that to the rock. Don't make up to cover up. It's in the night. And the sky and the sun. I see my man and my love. I see it. Bahasa Inggris. Machine. One Direction tiba-tiba bahasa Laos. Aneh banget sih. Ente kadang-kadang nih. Selamat datang nih. Ente nih. Sekali sewa sama Ade. Jarum aboket mau. Waduh. Ebit Gade tau gak? Tau. Ebit Gade. Bapaknya ibu telah lama mati. Bapak ibunya. Nenek. Ya nenek kan. Iya. Bapaknya ibu kan ya benar udah lama. Iya udah lama mati. Nah kalau Mas Ini gimana? Saya jelas dong. Mas Indah apa? Rambut dong. Reggae. Yo. Yo man. Oh yo. Ratatatatatai. Isepala tai ya. Mak anak reggae suka gitu. Reggae. Anak reggae suka gitu. Gimana, Pak? Dari mana lo naik angkot? Dari Matraman. Matraman. Iya. Bapak lo kampungnya di mana? Sleman. Man semua ya? Iya, dalamnya Man, bukan Me. Makanan lu apa? Coklat Superman. Yoi. Don't worry. Gak bisa pas ya, Pak. Main nyanyi-nyanyi aja. Saya gak bisa main gitar. Kamu dengerin musik reggae gak? Tapi tahu dong lagu-lagu ska, ya. Ska. Ska tau? Enggak. Ska. You dengerin Slipknot? Enggak. Begadang, Slipknot. Begadang, jangan begadang. Slipknot. Maksudnya gak tidur. Ya, gak tidur, bener. Insomnia. Lu gak dengerin? Surya dong. Lagu-lagu Indonesia gak dengerin? Lumayan. Apa lagu Indonesia yang you dengerin? Afgan. Silon 7 you tau? Afgan. I dengerin Afgan. Tidi? Pidi Kemong. Bukan. Siapa itu ya? Lagu ini menyanyi yang apa, kedinginan. Apa? Oh, ya yang hebat. Mas. Dan memposono. Jadi kakak. Hah? Menganggu. Terus menganggu. Tiba-tiba. Dikasih jaket. Dirimu nuansa. Jaket itu lepas. Aku punya. Jangan pakein lagi. Tiada buat kopi. Iya. Udah gak usah nyanyi, pakai jaket aja lah. Tapi teman-teman ini pada pernah kesel gak sih gara-gara musik gitu? Mana nonton gara? Konser, terus konsernya gak deg-deg. Gue pernah nonton konser Bon Jovi di Jakarta, belinya di Calo. Ah. Abis soalnya tiketnya. Iya. Abis. Belinya di Calo. Mahal banget pasti. 1,5 juta apa 2 juta gitu satu tiket. Itu mau ke Bandung apa gimana? Apaan?
calo. Bukan calo tiket. Bukan calo tiket baraya, bukan. Calo tiket Bon Jovi. 1 juta, 1 juta. Iya. Harga tiket normal. Terus manggung ke orang kepedesan, ternyata konser Bon Cabe. Ya. Wah. Aduh. Ini pokoknya kalau ada yang lucu aku gendang ya. Iya. Oke, Pepi lu ya. Iya. Saya juga begitu. Kenapa? Nonton konser Bon Jovi. Iya, iya. Pas masuk orang pada nangis-nangis. Kenapa? Bonutang banget. Wah, bonutang. Waduh. Aku gitu. Uh-huh. Beli 4 juta, Pak. 4 juta. Enggak ada yang konser. Kenapa, Pak? Bonsai. Kecil. Kecil. Pameran tanaman. Tapi enggak nih, serius udah pernah sih lu? Kesel gitu gara-gara nonton musik. Kita nonton tuh konsernya tuh ngadet-ngadet. Oh, kalau online gitu. Iya. Iya. Udah mesen tiket susah. Udah mesen tiket, konsernya enggak jadi. Iya, benar. Terus habis itu lagi galau tiba-tiba mesti ketahan gara-gara nunggu iklan. Iya, ada bonge dulu kan. Oh iya, bonge sama JJ. Iya. Bonge kalah kok enggak pernah main iklan, bonge udah. Bonge lah, udah main iklan. Udah main iklan ya? Eh, ngantuk lu. Hei! Kerja, hei! Muap lu. Sabar. Sabar. Buset dah. Gak apa-apa, tidur aja dulu ntar udah sampai Kampung Rambutan kita bangunin. Ya. Mas tadi juga tidur. Iya gak apa-apa. Iya, tapi kan itu gak kerja waktu gue tidur. Ya ikutan ngantuk nih gue. Iya sabar. Ada-ada aja. Ada-ada aja. Iya. Belum pernah digitarin lu. Digitarin. Ya Surya. Lupa, keningnya dipencet kunci G. Perutnya digenjrek. Makanya lu pakai Orbit. Hah? Iya, ganti ke Orbit. Jadi bisa ngeblok istri nonton drakor kalau gue pakai Orbit. Oh. Karena gue mau nonton konser. Bini gue lagi demen banget nonton drakor. Saya juga. Train to Busan. Iya. Iya, cerita tentang zombie. Hah? Yang nyanyi ini Dewi Persik. Zombie. Amal di terakhir kan. Zombie. Bukan. Halo. Amal di terakhir waktu itu main gitu. Oh iya. Ini yo. Semua anak-anak gue bisa nonton. Bini gue bisa nonton masing-masing pakai satu Orbit doang di rumah gue. Iya, wow. Tapi makanya bisa banyak dipay juga, Pak. Iya. Serius, buat war beli tiket konser. Iya. Jadi bisa pasti dapet langsung. Bisa bawa modem ke kamar juga biar paling deket sama modem, jadi gampang tuh kalau bohong. Kau tahu? Baca. Apa paham dia? Ini bocah lama-lama kok nggak tahu aku siapa. Aku sebenarnya Wiro Sableng tahu. Wah. Ada 212. 212. Jadi kalau lo pakai Orbit itu bisa disesuaikan dengan kemauan lo. Oh. Mau kapan bayarnya tagihannya sesuai dengan kebutuhan. Gitu sih. Iya, transaksinya gampang. Lewat mana, Livi? Lewat My Orbit atau My Tau? Tau dong. Baca! Gitu. Langsung. Lebih gampang dan cepat. My Orbit atau My Telkomsel bisa. Betul. Karena lebih gampang dan juga cepat. Nah. Di rumah Ayah ada Orbit. Kan Ayah pernah bikin di videonya di Instagram. Oh iya, serius? Sponsor. Oh iya. Bapak banyak sponsornya ya? Jangan gitu dong, kan sekarang di Orbit. Oh iya. Jangan ngomongin yang lain dong. Bapak kan BUMN semua. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Ada aja lah. Ya Allah. Gel. Masa GoPay enggak ada sih. Nah, gitu dong. Lu minjem GoPay mulu makanya jadi mulu lu. Kita mainin yuk, main. Main apa? Sambung lirik. Bukan. Enggak ada, Livi. Tapi kok GoPay ada sini kita puterin. Ini kita puterin. Main ini. Abang-abangan banget itu. Iya, main sambung lirik. Ayo. Jadi main kita todong. Jadi nanti aku nyanyiin apa, kau todong. Oh, itu lagi viral tuh di TikTok. Iya, lagi viral di TikTok. Iya. Nongol. Jadi ngelanjutin kan? Iya. Lagunya kan? Iya. Siap ya? Boleh. Kau denger dia. Iya. Bapak ibunya telah lama mati. Kok lurus? Harusnya? Jangan lurus. Jadi harus gimana? Diubah. Oh, bapak? Iya. Bapak ibunya telah lama metong. Bapak ibunya telah lama. Bukan belok ke situ. Katanya suruh tukang keramas di Lutuye. Katanya suruh. Maknya maaf apa jadi apa gitu. Oh. Bapak ibunya telah lama makmur. Nah. Iya. Bapak ibunya telah lama masuk. Iya. Misalnya. Awas kejeblos. 2024. Oke. Pak Surya, ada yang lain di celana? Celana lain, satu panjang satu pendek. Iya, benar. Coba Livi, ada yang lain di mana? Ayo. Hah? Ada yang lain. Ada yang lain di hati.
Wow. Lihat ada yang lain ya. Banyak. Lain lihat. Iya, iya. Ini misalnya orang aja gitu kan. Selingkuh. Kan lu yang ngomong. Sabar. Jangan nanya gua. Sabar, bos. Sabar, bosku. Sabar, sabar. Kenapa minta disapuin? Sabar. Dengan lainnya gini, ada yang lain di senyummu. Yeah. Kita ganti. Ada yang lain di Kathmandu. Waduh, jauh banget di Kathmandu. Kejauhan. Jauh banget. Selanjutnya. Iya. Yeah. Aku bisa membuatmu jatuh. Tempo kepadaku. Utang lagi. Itu tempo. Ya. Itu tempo. Ini ya. Masalah utang. Iya. Banyak. Nah, Surya, aku bisa membuatmu jatuh. Jatuh ketabrak Blangwir. Jatuh ketabrak Blangwir. Iya, iya. Yuk gak tau Blangwir? Gak tau. Apa tuh? Blangwir tuh diambil dari bahasa Belanda. Ya. Pemadam kebakaran. Betul. Namanya Blangwir. Namanya Blangwir. Bahasa Belanda itu. Bahasa Belanda. Banyak bahasa Belanda yang diabsorb jadi bahasa Indonesia. Ya. Verboden dari bahasa Belanda. Verboden. Parkeren jadi parkiran. Iya. Brennebon. Mm-mm. Jadi sop merah. Hah? Iya, Brennebon. Ya. Ada jadi sop merah. Iya. Bohlam. Bohlam. Bohlam itu bahasa Belanda. Boh itu bola lampu. Oh, bola lampu. Boh. Iya. Gak paham deh, Pak. Yang menemukan bola lampu siapa? Thomas Alva? Thomas Alva Edison. Gak masuk. Thomas Alva gak masuk. Oh, Thomas Alva gak masuk. Iya. Ya, Thomas Alva. Aduh, lucu banget Kang Surya ini emang nih. Jule. Bukan, Kang Surya. Kalau Lipi, lanjutin ya. Aku bisa membuatmu jatuh. Hati padamu. Satu lagi hati aja. Gue bilang juga apa, cuma 2 GB. Iya. Aku tahu. Aduh, kalau pakai orang kencang lo. Soalnya lagu aslinya kan. Lagu aslinya apa? Jatuh cinta, Pak. Coba. Livi nyanyi ya. Iya. Sabar. Ricky gimana sih jatuh cinta? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Meski kau tak cinta. Ush. Kepadaku, Nono. Gak usah Nono, gak usah Nono. Nyanyi apa? Beri sedikit waktu. Cinta datang dan... Telah terbiasa. Sabar. Diginiin sama dia. Disuruh nyanyi celingak liu, mau nyebrang lu. Sabar. Ayo lagu ini aja, tau itunya chorusnya. Chorus. Ya itu chorusnya. Ah itu chorusnya, bukannya yang aku bisa membuatmu. Ya itu. Tadi kan gua nyanyiin, baru saja 20 detik yang lalu. Aku bisa membuatmu. Apa yang ngomong gitu tadi? Allah. Tiba-tiba. Sabar. Ini berdebu ya kayaknya ya, ini rambutnya ya. Kasihan pacarnya tahu entar kalau jadi suaminya juga. Kenapa? Nyanyi debu mulu kalau ngobrol sama dia pasti. Iya, entar kalau sama pacarnya balik gitu. Betul balik dia. Iya. Pernah nonton konser enggak, Livi? Hah? Pernah dong. Apa? Konser apa? I pernah One Direction dulu. One Direction. Di sini di Indonesia? Iya, di Indo. Dari semua One Direction siapa yang paling Livi suka? Aku paling suka Louis. Oh, Louis. Aku Hanafi. Hanafi. Siapa? Ada di Facebook Hanafi One Direction? Gak ada, bro. Gak ada. Personilnya berarti. Tapi saya paling senang, Pak, kalau di konser nih, ketika penyanyinya minta untuk angkat tangan, flash, itulah di situ saya kerja. Kenapa? Waktu itu kan lagi konser Raisa tuh. Ku terpikat, semua orang pergi pada tuturmu. Tapi saya, aku terpikir jiwamu. Oh, diambil. Ada pandangmu. Gitu, Pak. Caramu melihat dunia. Ku tahu. Nyopet ternyata lu ya. Dulu saya dulu. Dulu, orang konser dangdut juga begitu. Eh, denger gak Lipi ngomong apa? Artis kok maling. Selain One Direction apa lagi konsernya? Band Indonesia ada gak? Belum ada. I nonton jazz. Jazz? Dari matamu. Bukan itu. Dari jazz matamu, itu. Matamu. Oh bukan musik jazz? Bukan kayak Java Jazz gitu? Bukan. I nonton jazz. Gue bukan jazz, bukan. Gue ada seher lambang. Bukan. Yuyanyi tadi. Nah, seperti apa keseruannya yang akan kita berikan lagi padamu? Kita akan kembali lagi tetap di Candaan Ruang Tengah. Iya. Welcome back to Candaan Ruang Tengah. Iya. Yeah. Udah, bagus. Bagus.
terus. Jangan lupa untuk terus nonton Tenan Ruang Tengah ya Pak ya. Iya betul. Di share, di subrek, di subscribe, like, di komen, di like juga. Ya. Biar ini tetap ada. Jadi hari ini kita mau ngapain kita cut aja deh. Kita mau syuting. Iya, tapi mau ngapain kayak ada games kayak nanti gamesnya. Kita harus tahu gamesnya seperti apa karena gue mau kasih tahu produk dulu. Nah, buat teman-teman yang menonton Candaan Ruang Tengah dan menonton musik kesukaan kalian, atau mau mencari hasanah biar hasanah musik kalian bagus, langsung aja pakai Orbit. Wow. Di rumah. Iya, kan ada hashtagnya. Orbit ikut maumu. Ada fiturnya, bayarnya, pemasangannya, semuanya ikut maunya lu. Gitu. Oh. Mantep banget dari pemasangan, bayar sama fiturnya Pak. Iya. Keren banget Orbit ya. Iya. Ikut maumu. Keren. Orbit ikut maumu. Sekeren mulut lu yang suka menjilat. Iya. Makasih Pak. Livi udah gak sabar main games kan? Iya. Karena pengen cepet clear terus pengen makan kan? Iya sih. Nah, tapi tadi Livi tuh ngomong tuh kayak basa-basi aja. Kenapa? Sebenernya pengen liat saya aja dia. Iya pengen liat ayo terus dari tadi kan. Yuk kenapa sih? Sama Marsha. Ini suka sama ayah. Ayah suka lihat matanya serem. Karena you suka serem. Kan. Dia suka tahu sama gua. Jadi nih kayaknya. Jadi nih. Yeah. Dukun gua bergerak lagi nih. Apa? Lembur dukun gua hari ini. Lembur. Jangan-jangan you dukunnya lagi. Oh, berarti emang you sama mau ma'ai. Ngangguk. Ya, ngangguk. Gak apa-apa tahu sama dia. Entar kelahiran punya anak. Iya, gak apa-apa. Ntar berdua nikah, lahiran anak ketripot. Wah, ketripot rembang. Jatuhnya yang terasia loh. Nikah sama dia, pakai adat tebet tapi ya. Ada tebet. Iya, benar-benar. Wait. Benar-benar dong. Sekarang kita akan mau main tebak lirik ya. Iya. Siapapun yang nanti dikasih soal harus jawab, jawabnya harus langsung dinyanyikan di mic-in. Berarti ini adalah segmen tarik. Tebak lirik. Ini mic pelunas kutang yang ini. Oh, bukan Mas, bukan. Ini mic. Bukan. Waduh. Mas dikata tadi yang tadi. Ini mic apa sih? Mic apa sih? Ini mic ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung. Kayak gini ini mic apa sih, guys? Ini mic Tyson, Pak. Oh. Sering mukul. Iya. Ini mic apa sih, Pak? Microwave. Eh, Livi ini mic apa sih? Laper ya. Bengong. Udah lapar kena gendam kan begitu. Iya. Main game siapa, Pak? Gendam apa sih, Gang? Gendam. Gendam itu yang robot di Oh, Gundam. Gendam apa sih, Sam? Roti gandum. Gendam apa sih, Pak? Itu yang guna-guna itu, yang orang bisa ATM. Oh, lurus. Lurus. Seniorku. Iya. Lurus kamu. Dia lempar kita dia lurus. Tahu gitu ngelempar ke Adit Insomnia. Iya. Kita belok nih. Ditinggal kita ke sana. Kami kangen kamu, Kang Molan. Kang Molan mendiang itu. Molannya Molan apa sih? Molan Bakery. Iya. Molan apa sih, Pak? Molan yang itu yang suka sama gue itu. Ya, lurus lagi. Lurus lagi dia. Gak ngerti ya? Gak ngerti. Kita lagi ngomongin Molan. Iya. Orang. Kasiannya dia ya, hidupnya ya. Labusiem, tukang labusiem. Iya, ada yang sering dikuncir. Udahlah. Kita akan main games ya. Iya. Sekarang kita akan mulai dari Jegel. Iya. Oke. Silakan Jegel, tebak lirik apa ini? Terik. Tebak lirik. Gua tahu. Hah, itu doang gitu. Ya, itu liriknya itu. Gua tahu. Da da dom da da oi. Itu lagu apa gila? Nyanyi. Parah. Da da dom oi. Tahu. Sikat gel. Da da dom oi. Udah berapa lama dagang ini? Dagang bakso ini udah berapa lama? Sudah berulang kali aku percaya. Baru. Bukan Mas, bukan begitu. Ya kan benar kan? Ya. Suaraku begini. Iman. Emang begini. Ya Allah. Ini begini juga. Oh, hoi. Raja, Ian Kasela. Raja. Daradam. Oi, dadadam. Yeah. Nyaman. Mati dia. Oke, selanjutnya untuk si Marcel. Oke, siap.
Ayo takutnya nggak tahu lagu-lagunya lagi. Benar kan? Benar. Betul. Oh. Sekarang Marcel. Siapa? Siapa? Analitik buat Marcel. Stop. Saya tahu, Pak. Ya, oke. Okay. Oh. Ya, awalnya sih saya coba-coba. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Udah berapa lama kamu kerja di klub ini? 7 bulan, Mas. Pertamanya dibilangnya mau jadi apa? Saya suruh datang ke kafe. Terus tinggal duduk sama teman-teman om buat minum aja. Terus? Saya datang, dipegang-pegang. Orang tua tahu? Orang tua tahu kamu ke Jakarta? Orang tua saya nggak tahu. Dia tahunya aku kerja kantoran. Itu. Sampai kapan kamu mau bisnis kayak gini? Yes, sampai mati, Mas. Jadi mati. Saya nyanyi ya. Masa sakaratul maut ada yang mau nyewa juga nih. Bocah. Saya nyanyi ya. Ya, terus. Kukira kita akan bersama. Serem banget. Tuh. Wah, tulus. Kayak lagu witch. Hah? Kayak lagu apa? Kayak lagu penyihir. Iya. Lagu witch. Itu tulus dari Porlantas. Hati-hati di jambret. Wow. Hati-hati. Aduh. Kukira. Betul. Kukira kita asam dan garam. Kita asam dan garam. Kukira kita asam dan lambung. Waduh. Asam dan lambung. Kukira kita gudang dan garam. Bagus. Selanjutnya buat Surya. Insomnia. Oh, bete. Terus, Pak, Bapak denger, Pak. Siam di kesi kesi bedi. Siam di emang kesi kesi lagi. Jangan yang saya, ini kan soal Bapak. Kayaknya saya tahu. Kayaknya masih lagu, ini apa? Kosa kata doang kayaknya. Ya. Oh, tahu nih. Tahu nih, apa nih? Cek. Yang tinggi. Wah, Mas Surya, coba yuk ketawa jahat. Ketawa jahat. Kayak muahahaha gitu. Lagi mau aja. Cute. Lagi. Siam diem keji kesi lagi. Apa, Pak? Itu apa? Ding ding. Lagu apa ini? Lagu apaan sih tuh? Sindi diu di diu di diu. Tompi ya? Oh, C A minor D minor ke G. Coba ulang lagi. Bener. Siam di Siamedi amedik si lagi. Gitu. Bapak harus mengerti dong. Si lagi. Gagal Pak Surya. Skornya 0. Sekarang Lipi. Jujur ya kasih dia susah sih, kasihan. Gak usah pupuk gua. Sabar ya. Buat tanaman di pupuk. Di pupuk. Lucu banget nih. Yuk. Lipi. Simio kataren dimi semakin membuat kita berdoa. Menahan rasa enggan nyemba. Oh, aku tahu nih. Di akik penren di kami. Ih, lupa deh berisik kayak gak bisa denger. Ulang gue. Melepas simio karen doan ayam terpendam. Enggak lo, dari iklan. Habis ini tenang Kasablanka. Sekali lagi. Berdiam. Simio kataren dimi semakin membuat kita berdoa. Menahan rasa enggan nyemba. Pecewa pada ki aki penrendi kami ki akan pilang.
Melepas semua kerinduan yang terpendam. Orang Prancis yang santai. Tahu lagu ini tapi aku tahu. Iya. Apa? Aku tahu lagu ini. Apa? Tapi kayak agak tuh depannya. Coba nyanyiin aja. Depannya halaman. Iya, halaman. Ku akan diam. Itu bukan sih. Apa sih? Ku akan diam. Itu lagu apa ya? Coba nyanyi, nyanyi, nyanyi. Apa? Apa depannya? Nyanyi. Depannya ini. Kijang, kijang kapsul warna merah. Iya, bukan. Coba nyanyi. Aku enggak tahu. Ayu juga enggak tahu. Iya, iya. Ayu, yuk nyanyi di sini. Aku enggak tahu. Iya, Ayu juga enggak tahu. Udah, yuk berdiri dulu. Gimana? Ini apa kan? Enggak. Dari kira yang ngomongnya. Eh, Wahyu ini Ayu enggak hafal. Sabar, sabar, Mas. Enggak tahu kan? Sabar. Coba nyanyi. Tahu lagunya? Enggak tahu. Tapi ada lagu yang ada kata-kata, ku akan diam. Ya di mana aja yang usah ngomong. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Ku akan diam yang lagu aku. Aku sih bisa. Akan pulang. Lagu apa itu ya? Tongkat rindumu semakin membuatku tak berdaya. Semua kata rindumu semakin membuatku maya pada tak berdaya. Bener kan? Ay, bener kan? Oh my god, bener. Nyesek. Ya. Dia ngatain orang ada benar lain. Iya, yuk keren juga yuk bisa gini. Yuk keren juga yuk. Coba nyanyi dulu. Yuk yuk. Eh, ini baut olinya di mana sih bocah ini? Bukan enggak ada baut oli, enggak ada baut oli. Yuk nyanyi dulu, yuk nyanyi dulu. Semua kata rinduku cepat. Semua kata rindu. Tapi di mic you sendiri. Di mic you sendiri. Ai tadi udah kena suara Ai. Iya. Coba nyanyi dulu. Tes tes. Ah. Lucu tahu? Ah, so cantik lu. Sabar sabar sabar. Sabar sabar sabar. Nyanyi dulu. Semua kata rindumu. Semua kata rindu. Kok jadi berat? Kamu om-om yang bawa tadi cewek ya? Oh, saya dong. Iya. Yang bawa saya. Yeah, I hired him. Oh. Oh, kamu hire dia. Semua kata rindu. Eh, semua kata rindumu. Eh, ikutin, ikutin. Ashadu Allah. Mas, mas. Hey, hey. Mas ini. Semua kata rindu semakin berdaya menahan rasa ingin ingin zumba ingin zumba. Hah, apa ingin apa? Percayalah padaku, aku pun ingin kamu pulang melepas semua playgroup ya yang ter satu Surya Koko. Cupu. Cupu kamu Surya. Gak bisa kasih dia satu lagi apa? Coba aja tebak siam. Coba aja tebak nama siam. Ini mendingan dengan gue akan ngajak lagi. Hah? Ayo mau dicoba satu lagi. I think you just suck, you know. I am sucks and then it's okay. Ribut masalah kos kaki. Bukan nih. Bukan kos kaki. Masalah sak. Oh, iya. Udah selesai main gamenya ya. Abis ini gue akan ajak lo semua nonton video klip yang sudah ditonton jutaan kali. Jutaan kali? Iya. Ini Diva. Banyak banget yang nonton. Diva, Pak. Ini Diva Indonesia yang iya, lagu lagi viral banget. Lagunya sebenarnya udah lama, tapi dinyanyikan sama Diva Indonesia. Oh. Wow. Endang-endang-endang. Bukan gitu lagunya. Bukan gitu lagunya. Berarti Diva kayak Rosa, Reza Artamevia, Titi DJ. Atau di video baru, Lyodra. Oh iya. Walaupun dirimu tak berasa. Bersaya. Okay. Bersaya bukan berasa. Oke. Okay. Emang dia di open. Iya. Iya. Dipa. Iya. Diva, siapa kira-kira tebak? Diva Barus. Bukan itu Diva. Diva Barus. Diva. Diva. Mahendra. Deva. Oke, kalau begitu, Pak. Dita. Penasaran banget. Hah? Diva. Siapa? Dibocorin. Kita udah begitu, tiba-tiba dia teriak dari belakang. Iya. Suara sumbang Dita. Iya. Udah, habis ini kita akan nonton. Jangan kemana-mana ya. Ya. Welcome back di channel Ruang Tengah. Sekarang gue akan ngajak lo semua buat yang nonton juga. Yeah. Ini, kita harus nonton video klip ini. Ini video klip biasa aja. Enggak, karena enggak dong, mengembarkan. Diva, Diva. Video klipnya bagus. Bagus. Yeah. Lagunya bagus. Yeah. Yang nyanyi tidak. Wah, wow, masuk. Karena ini adalah bakat terpuruk dari Dita. Terpendam. Bakat terpendam yang muncul, terpuruk tuh. Iya. Yeah.
Dita tuh pernah nyanyi gara-gara waktu itu di malam-malam dibikinin konser. Betul. Akhirnya dibikin single. Iya, baru lihat aku, baru tahu aku dia punya lagu ya? Iya. Ada video klipnya, Pak? Ada video klipnya. Wah, kok buang-buang. Lu mau kemana? Buka sepatu mau wudu? Bukan, Mas. Oh, mau duduk di atas. Iya, sopan dia soalnya. Saya enggak. Nonton video klip ya. Oke. Ngangguk aja dia. Ini dia video klip dari Dita Fahrana. Kita lihat. Bagus tapi, Pak. Keren. Keren, Pak. Di blocking Jakarta tuh sepi tuh. Iya. Semangat lagi. Stop. Stop. Udah ya, kita next segment. Ya. Pak, kita mau dengar. Semangat lagi. Semangatnya apa? Iya. Oke, siap ya teman-teman. Siapkan gendang telinga kamu. Stop. Itu jaketnya Zara ya? Mas, bukan. Bukan. Itu hak dan mim. H&M. H&M. Itu hak dan mim. Lanjut. Stop. Kedua mata. Enggak jadi. Siapkan langkah kaki. Di antara ini. Stop. Ini siapa, Pak? Itu penyanyi duetnya, Mas. Oh, duet. Mas gimana sih? Saudaranya. Lavenda. Kavenda namanya. Oh, Kavenda. Oh, saudaranya. Oh, dia ngajak keluarganya. Ngajak saudaranya. Keluarganya juga nekat juga berarti. Ah, ya gua enggak bilang gitu sih. Tapi ya, ya bikin. Ini lagu jadi kayak fenomena ya, Pak ya. Kenapa? Mbak bumi longsor semua. Enggak ada, enggak ada. Oh. Lanjut. Segala puja dan caci. Bagus, Pak. Ku bertahan. Dan tetap berdiri. Stop. Ini video klipnya low budget. Jadi kameramennya sembunyi-sembunyi. Oh, takut ditegur di Zoom. Iya. Apa hubungannya sama di Zoom? Enggak ada. Kan hubungan. Iya, iya, iya. Entertainment. Lanjut. Stop. Dengerin lirik lagunya enggak? Ini lagu lama tahu. Kenapa? Kisana. Di sana. Bukan kisana. Di sana kan kisana. Kisana. Mas, ya, rambut itu diginiin, Mas. Oh iya, Mama. Ya, denger, Mas. So far lagunya bagus. So far you like. Oke lah. You like ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, you mau lanjut? Ya, lanjut. Oke. Kisana. Semangat lagi. Ayo jalani. Stop. Kenapa sih kaki mulu? Hah? Klipnya di kaki mulu gak sih? Sadar gak sih? Karena melangkah. 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 Tapi dia mau melangkah tadi. Ada tulisan melangkah lagi. Oh, kenapa sih selalu di kaki? Ya jadi kayak melangkah. Kalau di tangan dia handstand. Iya. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Pak Surya, sabar. Baik. Lanjut. Kedua mata. Siapkan langkah kaki. Kedua mata harus cepat tadi dong tadi. Ya gak mesti detail gitu. Stop. Ini Dita bikin video klipnya sebelum ada Citayam Fashion Week. Karena di sini rame nih harusnya nih. Oh. Tempat mereka pada bobo. Berarti kan karena Dita dari semua rame, Pak. Hmm. Oh, ini duku atas ya? Nah, ini sedang. Nggak terlalu di atas dia. Iya, sedang. Bukan, Pak. Duku sedang. Iya, ini tengah-tengah emang dia. Duku sedang berarti. Lokasinya, Mas, duku atas. Iya. Lanjut. Tuh, berdiri dia berdiri. Oh. Awa. Jadi kenyataan. Stop. Ini yang main berdua doang ya, Pak ya? Kenapa? Gak ada lagi ekstras apa gitu lewat? Gimana? Gak ada. Ini maunya apa? Kayak tukang gojek gitu lewat? Gak ada. Ini aja makanannya buat kru-krunya Hokben yang gorengan 3. Hoka hemat 3. Hoka hemat, Hoka hemat. Kenapa sih kru selalu makannya Hokben? Iya biar cepet aja biar fast food. Kalau makannya nasi sama bandeng agak lama tuh. Milihin duri-durinya lagi. Iya lanjut. Nah, stop. Itu ada talent lain. Kalian tahu faktanya talent itu siapa? Siapa? Adik kandungnya. Serius. Serius.
adiknya Dita. Benar. Oh. Dia lagi nonton Dragon dong. Ball di rumah. Eh sini ikut-ikut. Mana? Bikin video klip gitu. Oh. Dan, masih ngantuk gitu ya. Dan faktanya nama adiknya itu Adit. Adit. Adiknya Dita. Oh adiknya adiknya Dita. Iya benar. Berarti itu ekstra kaget ya Pak ya? Iya. Lagi nonton Dragon Ball ditarik iya. Gitu. Kalau adiknya Septi namanya Asep. Ah, iya, iya. Benar. Iya. Kalau lagi gak sembuh Atit. Iya. Adiknya Tita. Yang ke jepit ropek Atun. Atun dong. Atun. Tolongin adik lo digigit ropek. Iya. Digigit ropek benar. Gigitan jidor. Iya. Lanjut. Lah? Maling. Maling. Gak dikejar ya sama dia ya? Stop. Fun fact-nya di video ini dua seakan-akan dua orang lagi naik sepeda. Uh-huh. Ini cuma diambil kepisah doang karena sepedanya sama. Oh, iya. Ngambil shoot Dita dulu baru ngambil Mas Kasenda tadi. Iya, Kasenda. Oh, bukan Kasenda. Kasenda merek baju. Iya. Bukan ini pada itu. Kasenda. Bukan Kasenda. Iya. Itu Cubitus. Iya. Sepedanya emang dua, Yuma. Jadi thinking. Emang sama. Pak Surya yang bikin sepedanya itu. Bukan Ayang Thinking, Ayu Thinking. Ayu Thinking. Itu motor berhenti siapa? Bukan. Hah? Ada motor berhenti. Nggak tahu, lalamuf kali. Lalamuf. Bisa. Stop, Pak. Kayaknya itu Kak Dita udah ambilnya siang, kalau yang itu udah agak malaman ya. Iya, ya. Ini lokasinya berbeda. Lokasi berbeda. Di Menteng, satu lagi di Mumpung Perubutun. Mampang Prapatan. Mumpung Perubutun. Kalau Mumpung Perubutun dekat Burun Tubu. Iya, Burun Tubu. Iya. Berarti dekat Duku Utus. Duku Utus. Yuk. Lanjut. Waktu berakhir dan bahagia mengalir, ku tunggu kamu di sana. Nah, Bukan itu. Kawin Singapura. Pertanyaan saya, Pak, sepedanya kemana? Hilang. Ditaruh itu grab bike. Oh. Dibawa. Iya. Beda lipat, ditaruh di kantong cowoknya. Iya. Lipat jadi kecil gitu. Tapi ya teman-teman ya. Ini kan kita tadi udah pasang orbit ya. Kita nonton pakai orbit jadi lancar banget loh nonton video Kak Dita ya, meskipun di kuping enggak lancar ya, tapi tadi videonya lancar. Iya. Videonya bagus ya. Iya. Walaupun masuknya tuh kayak kemasukan setan ya. Iya. Kayak depan gitu dan aktivasinya juga jadi lebih mudah pokoknya kalau kita pakai orbit. Tapi enggak cuma Dita tahu, kita juga bisa kan. Jadi musisi. Iya, penyanyi bukan. Gitu. Ya. Kita juga akan belajar alat musik nanti lewat YouTube aja ya. Kan udah pakai orbit ya, Gel. Pakai orbit ya, tutorial YouTube, video call sama ahli, video call misalnya sama Andra. Andra siapa? Andra Martin. Waduh. Andra Sultan. Sultan Andra. Sultan Andra. Sorry. Andra in the handphone kan? Andra in the backbone. Ya, makanya kemana-mana, pokoknya nanti kita akan balik lagi di Standar Rongta. Candaan Ruang Tengah. Yeay. Inilah pertama kalinya kita 4 segmen. Yeay. Ada permintaan dari sahabat-sahabat kita. Kita harus memberikan yang terbaik. Iya betul ya. Jangan minta lagi ya, capek. Iya ya. Karena mereka udah pada kencang-kencang semua, Pak. Oh gitu. Semuanya udah pada pakai orbit di rumah. Maaf, Pak semua. Ini mbaknya nyender mulu ya, kayak cakwe, Mbak. Waduh. Mbak di atas. Kan Ayu gak nyender ke Yu. Ayu nyender ke sini. Iya, Ayu nyender ke beanbag. Ayu nyender, ntar Yu. Aduh. I love you, you love me lagi. I love you. Ya udah, naik. You love me. We are happy family. And the big, big girl. And have a night to you. Gak masuk ya suaranya, Pak. Gak masuk ya. Sekarang kita mau ngapain nih, Pak? Hari ini kita akan bantal. Si Livi nih kerjanya berantak. Iya. Itu tuh. Tuh keresekan tuh. Ini patu lu nih. Weh! Kan buang aja. Iya. Elah dah lah. Aduh, Biung. Aduh, Biung. Dia kayak gak terjadi apa-apa ya? Hah?
Hah? Dibuang sepatunya gak apa-apa gitu ya? Gak apa-apa. Kamu baik banget sih, Livi. Kan sama you. Cie. Gigi, apa lagi Pedro sama apa? Tiba-tiba lagi gigi, ngomong balik gitu, ngegombal cewek, oper gigi, oper gigi, narik kopi, oper gigi. Lucu banget. Kayak ranking bapak tuh tadi. Bisa. Hari ini kita akan membuat lagu ya. Masing-masing harus membuat lagu dari membuat lirik dari benda yang dikasih. Berarti buku ya? Apa tuh? Buat lagu. Gampang banget kerja lu ya, tingkat kedua. Tadi terik. Terik, tebak lirik. Iya. Iya, sekarang. Bugu! Bugu! Lagu! Yes. Jadi nanti gue akan kasih iringan, kalian harus nyanyi. Ya, sekarang yang pertama jegel dulu nyanyi. Oke. Okay. Contohnya kayak gini ya, Livia. Oke. Okay. Perhati dong ya. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Jadi mana nanti, bendanya? Ya, nggak apa-apa. Oh, belum bendanya. Lu taruh sini ya, ember-ember taruh sini. Berarti challenge-nya gitu ya, Pak. Iya. Saya memberikan benda yang random, lalu dia memasukkan nama benda ini ya, Pak ya? Ya, salah satunya modem orbit ya? Iya. Oh, oke. Okay. Tapi modem orbitnya dipegang saya apa gimana? Terserah, lu kapan aja masukinnya dia harus mengatakan itu. Iya, karena kan orbit kan ikut mau kita. Iya. Okay. Ikut maumu. Oke, okay, bagus. Pak, Regi. Regi. Rambasannya Regi. Oyo! Oh, bagus. La 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 la. Oyo lagi, Oyo. La la. Kerja seharian badan jadi loyo 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 loyo. Aku berjalan di pagi hari, aku tendang batu-batu tanpa sadarku tendang ini penggaris SD oh butterfly. Bapak terfly. Oh, aku pergi ke dapur di kitchen set. Kulihat anakku makan nasi pakai piring, nyendok nasi pakai gayung. Woi. La 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 la. Oh. Kok bisa konek gitu? Gitu ya. Cepet juga nih ya. Kalau kamu mau nonton internetnya cepat pakai Telkomsel, jangan lupa pakai Orbit juga. Orbit maumu. Orbit. Woi. Lu nyanyinya jangan merem. Jadi dia enggak kelihatan. Jangan itu benda yang dikasih dari tadi. Orbit. Orbit. Iya, sekarang enjoy banget ya. Lagi bodoh masih tadi. Iya, Mas aja. Ya pakai otak dong, Mas. Ganti-ganti mulut tiap hari. Terus-terusan aja terus. Gantian. Marcel. Woi, aku kayak enggak bisa deh kayak gini. You bisa, you pasti bisa. You bisa. Orbit. Orbit. Masa gitu aja gak bisa? Iya. Aneh banget. Tenang aja, you pasti M150. Bisa. Bisa. Ya, silakan. Oke? Ya. Siap, lagunya apa? Pak, enaknya apa, Pak? Serah kamu. Ska. Ska. Ska gimana? Aku syuting bersama Pak Surya. Ada Jagger dan Livi dan juga teripotnya. Ya. Hey, kita syuting candaan ruang tengah. Di dalamnya ada Telkomsel Orbit yang akan ikuti maumu. Orbit. Ikuti maumu, Orbit. Lo, di pagi ini aku lupa mandi. La 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 la, tapi hatiku tetap riang karena ada gayung. Hey, ha. Orbit, bagus. Lo.
Bau badanku ini semeriwing, tenyeng-nyeng-nyeng-nyeng seperti sepatu ini. Langgar. Ini apa? Ya langgar. Ya. Namanya ketrekan. Hati. Ketrekan yang tiba dari ini masih ketrekan, Pak. Sekarang Livi ya. Gak mau, pusing. Ayo gak mau. Coba dulu. Ayo gak bisa. Lu pusing mah. Ini nyanyi apa gak kerja? Yuk dulu. Dia kan dia penyanyinya, dia pengiringnya. Iya. Ayo bingung nanti nyanyi sambil ada ini. Dan kita. Nih, temponya lebih pelan aja, Pak. Lebih pelan ya? Slow aja. Jadi biar sempat dia berpikir, oke? Okay? Oh. Ah, gak mau. Ayo gak tahu. Gimana, ayo gak tahu. Baby. Oh, bagus. Lala. Teflon. Apa ya? Come on, come on. Kita masak pakai panci. Nah, bagus. Panci. Kamu. Woi, udah. Sabar. Gitu. Woi, udahlah. Sabar. Kamu ya. Merem lagi lu. Ada kerjaan lu masih itu ke sini. Iya. Merem lagi lu. Masih merem mulu. Menghayati. Kayak nonton horor masih ini lama-lama. Ayo. Oke, ayo. Ayo bikin dari Teflon. Aku nggak tahu teflon apa. Kamu nggak tahu teflon apa? Teflon ada nomornya, ada SIM cardnya, bisa buat SMS, bisa buat WhatsApp. Itu telepon. Ini bukannya panci, guys? Salah. Setiap interview ditanya tahu gayung love atau enggak, nggak tahu. Kalau interview ditanya gayung love. Come on. Merem lagi. Masnya kantor ini, Mas. Masnya kerja. Lalu enjoy kau. Iya. Udah, okay. Semuanya kan udah ngerasain pakai Orbit ya. Kita penonton ada yang pengen juga ngerasain enggak pakai Orbit. Betul. Nah, yang ikutin maunya kamu, cek aja Instagramnya. @myorbit. Ini susah bener ya. Lu pernah enggak mainin ini? Kita taruh dep dulu blub. Iya. Dulu. Jadi kalau kamu mau pengen pakai Orbit langsung aja cek Instagramnya @myorbitid buat lihat Orbit bisa apa lagi. Banyak banget bocornya ya. Gitu, fiturnya banyak banget. Jadi lu bisa atur semua pemakaian lu, betul. Bayarnya kayak gimana, lihat di myorbit atau di mytelkomsel. Ya. Ya, gitu ya. Lihat ya. Jangan lupa pakai apa? Jangan lupa pakai Orbit, guys. Iya, Orbit. Karena Orbit terbaik. Terbaik ikutin mau. Ini gue getok juga lama-lama. Jangan. Sabar ya. Anjing sini, ayo sini. Ayo. Laki-laki sewa. Ayo ngomong aja, Bang. Ayo sewa ngomongnya, ayo. Bang, cewek jangan kayak gitu. Ente jangan begitu dong. Udah gua aja. Masa bapak yang turun. Lagi ngobrol nih. Udah yuk, capek yuk. Terima kasih semuanya udah nonton Candaan Ruang Tengah. Sampai ketemu lagi di sini. Untuk kakak di Sapak Rana. Kalau kamu ingin internet, kamu. Masih asik sendiri. Masih merem terus dari tadi. Menghayati. Ayo. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen. Jangan lupa di share. Jangan lupa di like. Dan kalau kamu ingin internet yang stabil dan juga kencang tanpa hambatan, pakai Orbit. Ikuti maumu. Orbit. Ikuti maumu. Come on. Orbit. Ikuti maumu.
come on, come on, come on. Ikuti mau, come on, come on. Komedi, 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 bagus.